Pak, pagi hari ini It's Podcast Sekolah Pascasarjana Unpad kedatangan tamu penting yaitu Dr. Idris SHMA. Iya. Selamat pagi Pak Idris. Pagi, Bu Wakil Dekan 2 Bu Ira. Terima kasih. Saya ditemani yang cantik sekarang ya. <laughs> ini tetangga, tetangga terdekat kita. Tetangga ya. Tetangga terdekat dan uh, rasanya bukan siapa-siapa karena beliau juga sering. E, berkontribusi di dalam perkuliahan di sekolah pasca sarjana mulai dari kurikulum sampai pengajaran ya? Di ya, pengajaran ya. eh, bahkan persidangan juga ya Bu Era, ya, ya, betul. Ya, ya Pak Idris ini ahli hukum internasional ya. hukum laut hukum lingkungan ya. hukum perjanjian internasional hukum internasional semua ya hukum, ya hukum sumber daya alam, SDA, sumber ya. Daya ya. alam. Ya. luar biasa ya. Pak Idris sebelum kita bicara-bicara yang lebih serius saya mau kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dulu ya. Santai ya. aja Pak Idris, sambil minum juga enggak apa-apa. Ya, iya, iya terima kasih, terima kasih Bu Ira. Ya. Nah saya ingin tahu nih masa kecil Pak Idris ya, lahir di mana, kemudian eh, sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, kemudian masuk ke UNPAD ya. ya. Bisa diceritakan Pak Idris? Ya, terima kasih eh, Bu Ira, Wakil rekan SPS pertama tentu uh, sebuah penghargaan bagi saya bisa tampil di podcast ini SPS saya pikir uh, makin hari makin uh, keren ya termasuk juga <laughs> mungkin uh, di semua universitas ini pasca yang menjadi embrio untuk uh, podcast termasuk di dalamnya ada hybrid ya bu yeah. ya nah untuk itu tentu apresiasi dan terus uh, kita uh, melangkah uh, untuk unpad yang hebat. Bu Ira, terima kasih. Ini juga sebenarnya teman perjabatan ya dengan Bu Ira <laughs> tidak asing lagi dan tentu saya senang. E, memang e, saya lahir dan besar di Subang, Bu. Subang. Subang ya di Subang, tentu kota e, ke sana itu, Bu ya. Ciater. Ya, pabriknya nanas ya. Pabrik nanas. E, nanas disebutnya juga ganas, Bu ya. Ganas. Jadi orang Subang. E, mempunyai sifat ganas, ganas bukan, juga. tapi misalnya nanas bu, ya, bukan ganas dalam arti seperti Rusia ganas ke, ke Ukraina nanti itu belum nanti, dibahas nanti, ya. Nanti, belum ya, bu, ya. ya jadi emang eh, saya lahir dan besar di Subang, SD, SMP, dan SMA di Subang masa kerja saya itu bu eh, mungkin beda dengan yang lain yang lebih apa, eh, lebih senang itu bu ya saya SD, SMP, SMA tuh kerja, kerja kulit gitu bu ya untuk makan tuh harus kerja dulu itu. Mm -hmm. <laughs> jadi, uh, tapi memang sehari si hari-hari uh, kan memang ya orang tua tidak tidak mampu ya. Mm -hmm. Jadi saya tuh uh, memang disuruh oleh orang tua mm -hmm. untuk uh, uh, kisahnya memang menjadikan untuk cari uh, kayu bakar. Mm -hmm. uh, jadi saya tuh bu disuruh uh, dan saya senang juga oleh ibu untuk mencari kayu bakar. Mm -hmm. Dan di belakang rumah saya tuh, e, tentu tidak sederhana rumahnya, itu pohon karet, Bu. Mm. Perkebunan karet? Perkebunan karet. Nah, nah itu e, bagus sekali untuk kayu bakar. Mm. Sehingga itu e, diambillah kayu bakar yang kering, yang memang mm. e, tidak terpakai. Mm. Jadi, e, itu di ujung-ujung pohon dan mm. saya kejar itu. Jadi, naik. saya naik. Nah, <laughs> jadi, saya memang jago naik itu, naik pohon e, karet. Nah, sehingga itu terkumpul kayu bakar dibawa ke rumah mm. nah dari rumah dijual ke pasar dan itu bisa beli untuk makan gitu ya mm, mm. tapi sehari-hari memang saya di masjid bu mm. jadi SD, SMP, SMA tuh antara rumah tuh dengan masjid lebih banyak di masjid mm. nah memang mungkin takdir juga ya mm. saya tuh mengajar anak-anak kecil pengajian mm. sampai saya dulu hafal bu banyak surat-surat Al-Quran mm. sampai orang tua anak-anak tuh senang sekali gitu saya mengajar dan karena senang mereka memberi banyak makanan gitu di, di masjid itu. Dibayar dengan makanan. Ya? Nah, dibayar makanan. Nah, jadi tidak kekurangan makan. Uh -huh. Tetangga ini hari ini ngasih makanan ini, uh -huh. tetangga lain ngasih. ini uh -huh. saat tidur uh, tuh di masjid uh -huh. nah, bahkan kali-kali ke uh, rumah. Uh -huh. Nah, setelah SMP, SMA masa kecil yang indah ketika itu uh -huh. juga. Uh, apa Bu saya tuh memang senang hobi olahraga gitu. Uh -huh. Di samping jago naik gitu Bu ya, uh -huh. seberapa meter pun uh -huh. mungkin 50 meter saya naik cepat gitu. Uh -huh. Bahkan uh, saya seperti tarsan aja Bu, <laughs> dari satu pohon ke pohon tuh bisa bergulantungan gitu. Oh, <laughs> sampai sekarang masih? Masih, masih. <laughs> Tapi sekarang kan tidak diperhatikan <laughs> Nah, uh, Hobi juga olahraga Bu, hmm. main bola ya. Hmm. Orang bilang nih kaki Pak Edisnya pas seperti Maradona gitu ya, hmm. main bola, hmm. poli, semuanya termasuk olahraga tradisional. Gatrik, Gatrik. gatrik. Hmm. Makasih ya coba belajar golap tuh mungkin dari Gatrik juga ada gitu. Hmm. <laughs> Jadi masa kecil saya -kecil Bu memang eh, ya menyedihkan tapi menyenangkan juga gitu ya. ya, prihatin, lah, prihatin, ya. prihatin Prihatin, prihatin, eh, prihatin tapi menyenangkan dan sampai mau kuliah ke Bandung pun eh, Ibu bicara baru-baru untuk kuliah karena kerda harga hese gitu hmm. <laughs> yang apa apa bu yang penting doanya gitu hmm, hmm. dan saya didukung oleh teman-teman dibayain ke bandung itu teman-teman oh, di disumbang uh, uh, di yang satu sma itu hmm. lima orang waktu itu mendukung penuh biaya semua nah yang empat orangnya tidak lulus saya, oh. saya lulus ini <laughs> Uh, itulah mungkin ya, dan yeah, yeah, yeah. tentu saya dengar perkembangan teman-teman malah uh, apa, kurang bagus juga. Mm -hmm. Tapi kita tidak boleh juga melupakan, tetap mm -hmm. kita berkomunikasi. Mm -hmm. Jadi memang uh, tahun 85, Bu saya ke Bandung. Miranda mm -hmm. tahun berapa ke Bandung? Tapi boleh lahir di Bandung ya? Uh, saya lahirnya di Purwakarta, tapi uh, besar di Bandung. Di Bandung ya? Eh, ya, Bu berarti udah memang <laughs> alamnya beda gitu. ya. <laughs> <laughs> nah, pas ke Bandung, Bu saya uh, tidur di masjid di hmm. DU. Hmm. Jadi uh, orang masjid lah, ya, ya, ya. Uh, apa membersihkan uh, toilet, hmm. apa semacam itu. Hmm. Kemudian dikasih makan. Nah, hmm. Baru perkembangan berikutnya kos di uh, asrama itu di Jalan uh, Sekolah Sekoloa. Hmm. Nah, kemudian uh, uh, kemudian ya dapat nilai bagus. Hmm. langsung diminta lo Prof. ke, hmm. kamu udah jadi hmm. asisten Cekomar saya, Biko ya. Komar. Miko Komar yang sekarang alhamdulillah masih aktif itu, mm. Prof. Cuma suaminya Prof. Komar yang sudah mm. uh, tidak ada. Mm. Prof. Miko Komar alhamdulillah masih sehat, umur berapa? Mungkin hampir 80 an, 80 -an mungkin ya. puluh an, beliau aktif juga menjadi seorang mediator mm. di Bani. Jadi asesor saya. saya. Mm. Nah kemudian beliau yang tanda tangan dan sampai SK CPNS-nya turun mm. tahun 94. Mm. Selain ini ya apa, e, waktu kuliah pun memang saya dapat beasiswa buat dari UNPAD. Dulu kan ada super semar, hmm. ada jarum, macam-macam. Jadi hmm. ya kami ucapkan terima kasih kepada hmm. mereka ya. Yeah. UNPAD banyak beasiswa, hmm. termasuk TED. Hmm. Alhamdulillah bisa e, apa, mengabdi di alma mater sampai sekarang. S2 pun dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Hmm. S3 juga dari e, Dikti. Ya, sekarang alhamdulillah Menurut amanah untuk katakanlah memimpin di fakultas gitu bu jadi dekan ya pak ya dekan dan itu harus uh, dikembalikan kebaikan bagi semua orang gitu bu hmm, betul betul ya. pelajaran apa pak yang bisa bapak petik dari perjalanan hidup ya yang tadi sangat prihatin ya sampai bapak sekarang berhasil menjadi dekan fakultas hukum unpad ya pelajaran apa yang dipetik memang saya ingin mengajarkan ke anak-anak bahwa sebenarnya tetap harus imbang tuh bu ya hmm. jadi uh, memang seimbang dan harus ngotot tuh. Hmm. E, karena agama pun mengajarkan Bu ya hmm. bahwa kita harus ngotot untuk punya cita-cita. Cita-cita, kan? kejar gitu ya. Hmm. Dan jangan lupa juga ke agama ya. Hmm. E, hormat sama semua orang Bu gitu, ya. Hmm. Terutama juga hormat sama orang tua. Hmm. Hmm. Karena kan e, apa? Doa orang tua tuh kan nikmatul Bu ya. Betul. Tapi kalau amarah orang tua itu juga dikabul. Jadi hmm. memang betul, betul seorang ibu tuh hmm. bisa e, apa? membuat anaknya berhasil atau tidak tuh, mm. dari sana gitu. Mm. Nah ini pelajarannya bahwa betapa dasarnya doa seorang ibu itu mm. bagi seorang anak gitu mm. ya. Pemirsa tidak menyangka bahwa tamu saya pada pagi hari ini adalah seorang ustad ya, beliau yang lama hidup di masjid dan sampai beliau masuk ke UNPAD pun menjadi uh, uh, guru ya di masjid UNPAD ya, luar biasa mm. ini ya. Alhamdulillah. Pak Idris kita lanjutkan ke eh uh, pembicaraan kita berikutnya ya, yaitu mengenai pola ilmiah pokok Unpad ya. Yeah. Unpad ini kan memiliki pola ilmiah pokok Betul. yaitu uh, panduan ya yeah. untuk seluruh sivitas akademika untuk mencapai visi dan misi Unpad ini kita punya pola bina mulia hukum Betul. dan lingkungan hidup yeah. ya. Yeah. Nah, menurut Pak Idris nih, baik sebagai uh, dekan maupun sebagai dosen ya sudah sejauh mana PIP ini diterapkan di UNPAD ini, Pak? Ya, terima kasih, Bu Ira. E, memang sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa, menurut saya. PIP itu muncul ketika e, Rektor Prof. Mutar, mm -hmm. Ketua Lembaga Ekologi Prof. Otto. Mm. Nah, ada undangan dari PBB e, bahwa PBB akan mengadakan konversi lingkungan hidup Malaysia mm. di Stockholm tahun dua sampaikan ke presiden ya Bapak Soeharto untuk waktu itu. Kemudian Pak Harto menyerahkan ke rektor. Karena rektornya Prof. Mutar ahli hukum internasional hmm. termasuk dalam lingkungan. Hmm. Nah, memang pelaksanaan Konferensi PBB itu uh, Juni tahun 1972. Hmm. Tapi hebatnya orang-orang tokoh besar kita ini mengadakan sebelumnya hmm. itu sekitar bulan Mei ya hmm. tanggal 15 Mei uh, 1972 mengadakan seminar mm. itu saya pikir contoh kontribusi hebat unpad mm. dalam e, upaya melestarikan lingkungan hidup mm. ya mm. seminar berjudul kira-kira e, tentang pengelolaan e, lingkungan hidup manusia mm. ya dan seperti biasa namanya seminar nasional diundanglah tokoh-tokoh hebat mm. ya termasuk Prof. mutar mm. prop oto e, prop Dodi yang rektor itb, uh -huh. kemudian juga Menteri Ekoin waktu itu, uh -huh. kemudian juga ada Prof uh, Dodi Adi Dilaga ya nggak yeah. salah, uh -huh. ya. Uh, mengadakan seminar uh -huh. dan beberapa uh, uh, temanya itu benar-benar ini cermin seorang guru besar ya, uh -huh. artinya keilmuannya itu luar biasa itu ya. Uh -huh. Nah kemudian seminar itu terlaksana dengan baik ya dan e, dipersiapkan untuk e, menjadi bahan delegasi. Mm. Ya, e, Prof Mutar waktu itu Prof Emily Salim ininya e, pimpinannya dan Prof Emily Salim meminta Prof Mutar untuk bahan delegasi di Stockholm e, Swedia mm. tahun 72. Mm. Nah, ketika Prof Mutar e, menjadi rektor ya tahun 72 2 ya. Beliau eh, diangkat jadi menteri kehakiman mm -hmm. tahun 72 itu ya. Di, di apa diangkat jadi menteri kehakiman. Kemudian wakil rektornya Prof Hindersah mm -hmm. ya. Prof Hindersah majulah menjadi rektor. Mm -hmm. Dan dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Budayaan. Mm -hmm. Waktu itu Profesor eh, Saib Taib. ya. Mm -hmm. Nah, ketika beliau melantik eh, Prof Hindersah Uh, Pak Menteri meminta unpad hmm. dan seluruh ptn hmm. untuk memiliki apa sih ciri khas ciri kekuatannya gitu hmm. kekuatannya apa gitu ya hmm. yang dikenal pola ilmiah kira-kira hmm. apa pola ilmiah pokoknya pp itu gitu ya hmm. Hmm. nah ternyata Muntar menyebarkan hmm. uh, dan diundanglah semacam uh, apa uh, rapat guru besar ya hmm rapat e, dewan guru besar senat guru besar mm. mungkin sekarang senat akademik mm. dan e, di, dibentuklah tim kecil mm. yaitu prop mutar prop oto dan prop dodi adilaga mm. ya nah kemudian prop mutar menjelaskan apa itu pola ilmiah pokok mm. ya prop oto bagaimana hubungan lingkungan dan pembelajaran nasional justru prop dodi adilaga mm. itu membuat bina cipta Bina mulia, bina mulia hukum, hukum. Hmm. dan kesejahteraan hmm. nah, tiga tokoh besar ini merumuskan lahirnya PIP, hmm. pola ilmu pokok hmm. yang berjudul Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup hmm. dalam Pembangunan Nasional. Hmm. Hmm. Nah, diteliti kembali, hmm. dan ini pas gitu hmm. ya, mencerminkan uh, UNPAD sangat, apa hormat terhadap lingkungan hmm. sangat peka dan ingin memberikan kontribusi hmm. juga bagaimana promotor tidak hanya ahli hukum, hukum internasional uh -huh. tapi boleh juga sebenarnya petak dasar hukum-hukum di Indonesia. Uh -huh. Nah, uh, UI juga sama ya kalau Unud Budayana kan lebih ke budayaan. Uh -huh. ya. Kalau Unhas itu lebih ke justru kemaritiman, kelautan ya. Uh -huh. Dan semua uh, PTN memiliki pola ilmiah pokok. Uh -huh. Dan hebatnya Unpad lagi PIP itu dipertegas lagi. Uh -huh. Oleh Statuta Unpad uh -huh. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 uh -huh. e, bahwa pola ilmiah pokok adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup uh -huh. dalam pemenuhan nasional. Uh -huh. Uh -huh. Nah itu sejarahnya Bu Ira. Yeah. Saya pikir ini harus kita pelajari terus uh -huh. dan harus sampaikan kepada mahasiswa. Yeah, Sampai sekarang, Pip ini ya terlebih sekarang diako, diadopsi oleh uh, Statuta Unpad uh -huh. ya masih relevan gitu. Yeah. Betul. walaupun nanti cabangnya banyak termasuk ke ekonomi kesehatan hmm. ya ke pertanian. jadi dua aspek ini dua disiplin ini sebenarnya hanya semacam apa e, pemancing saja gitu yeah. yang lainnya saya pikir termasuk di dalamnya hmm. termasuk prinsip-prinsip sustainable development itu hmm. awalnya dari lingkungan hidup karya propota itu gitu betul Wira. betul, betul. Dan yeah. di sini banyak Pak ya hmm turunannya ya ada sustainable science. Nah, betul. Ada pariwisata berkelanjutan yeah, ya. Iya. Yeah. Itu turunan-turunan dari ya. Betul, Bipa betul. ya Tahun 4 sendiri Pak dalam kancah nasional, yeah. regional, yeah. atau bahkan internasional ya. Yeah. Mungkin Pak Idris sebagai dekan uh, mempunyai catatan ya siapa-siapa saja ahli hukum di tempat yeah. ini yang yeah. berperan serta di dalam uh, bina mulia hukum dan lingkungan hidup, Pak. ya yeah nah terima kasih Bu Ira memang eh, katakanlah saya mendapat amanah sebagai dekan ya tentu ini apresiasi bagi para guru besar ya mm -hmm. saya selalu dalam kesehatan tuh ya tetap eh, apa menyapa mereka santun dan meminta arahan mm -hmm. termasuk ke para dosen senior ya teman-teman mm -hmm. karena eh, ini menjadi apa tanggung jawab itu bahwa eh, saya siap mm -hmm. untuk eh, mendapat arahan bahkan kritik ya mm -hmm. Tapi ya selama ini mungkin masih on the right track, sehingga alhamdulillah banyak dukungan ya. ya. Hmm. Nah, jadi memang e, kalau kita mengacu kepada kan itu prop, e, Himendra, bahkan prop Ganjar tuh pip ini sebaiknya seperti semacam apa? Miniatur negara hukum gitu, betul, betul. Bu Ira ya. ya, miniatur negara hukum karena Indonesia ada kan negara hukum, restat ya, hmm. Indonesia negara hukum karena apa? Karena semua persoalan itu harus e, diatur oleh hukum. Hmm dan juga memang promotor menyatakan bahwa hukum sebaiknya menjadi panglima gitu ya. Hmm. Tapi tidak berarti membatasi gitu ya. Ya jangan sampai uh, hukum menghambat, pikir tidak begitu ya. Hmm. Tetap harus ada koridor-koridor ya bahwa hukum itu kan tujuannya tentu ingin melahirkan keadilan, hmm. kepastian, ketertiban ya. Karena mungkin uh, sunatullah bahwa memang uh, manusia diturunkan ke dunia pun sudah diikat oleh aturan gitu hmm. ya ada larangan gitu ya. Ada perintah, ada kewajiban, ada hak. Saya pikir itu berkembang dan sekarang secara global ya ada HAM gitu ya. Bagaimana melindungi anak-anak, bagaimana ada larangan perbudakan gitu ya. Dan itu semua dalam bentuk diaturlah hukum. Jadi kalau saya ingin sekali bahwa katakanlah sekarang sedang mendapat amanah, tentu di samping apa? terus meningkatkan kualitas ya. E, baik e, fisik maupun e, non fisik hmm. juga bagaimana melahirkan sarjana itu Bira. ya hmm. kan menurut undang-undang nomor 12 ya tahun 2012, hmm. bahwa e, mahasiswa itu memang diharapkan akan lahir lulusan yang sebenarnya tetap asas-asas keseimbangan tuh ya hmm. tidak hanya menguasai iptek hmm. tapi juga imtak lah ya hmm. keimanan ketakwaan hmm. kesalehan gitu ya apa, bisa menjadi apa, warga negara yang hebat, yang tentu ujung ujungnya bagaimana memberikan kontribusi mm. sekecil apapun ya yeah. bagi bangsa dan negara. Mm. Nah, tentu kan sekarang berkembang ya bahwa, bahwa e, sebenarnya pelaku-pelaku e, katakanlah korupsi yang justru lulusan sarjana atau <laughs> <laughs> Saya pikir ya, memang itu sebenarnya tidak begitu relevan ya. Itu kembali kepada dari pribadi masing-masing. Jadi tentu Fakultas eh, Hukum ini dan fakultas lain di Unpad ini kan peminatnya luar biasa ya. Mm -hmm. Saya pikir untuk sekian kalinya Unpad menjadi peminat terbanyak gitu ya. Mm -hmm. Dan hukum pun banyak uh, peminatnya mm -hmm. tapi karena uh, apa penerimaan terbatas mm -hmm. sehingga ya uh, apa uh, menjadi impian mm -hmm. ya karena alumni kita berperan dalam berbagai uh, bidang mm -hmm. dan saya pikir mereka sudah banyak memberikan kontribusi uh, positif ya mm. jadi tentu berharap uh, apa Fakultas uh, Hukum ini di bawah uh, arahan Ibu Rektor mm. untuk terus melayani gitu bu ya mm. melayani uh, pendidikan bahkan di era uh, pandemi ini ide-ide uh, kreatif inovasi saya pikir lahir dari semua warga besar unpad ya mm. termasuk hybrid ya mm. termasuk di pasca ini gitu ya mm. podcast uh, Rekaman-rekaman modul kuliah pun bisa sinkronus, asinkronus ya, bisa email WA. Senamanya ini, saya pikir ini bentuk-bentuk kreativitas sirkuit akademik UNPAD, dan allah itu adalah banyak memberikan manfaat. Dan tentu, saya pikir kita dukung UNPAD mendunia, gitu Bu Ira. Ya, kalau dari alumni, Pak, ya, alumni-fakultas -alumni hukum ini sekarang tentu banyak yang berkiprah ya di dunia nasional maupun ya, internasional, ya. ya. Itu uh, siapa saja Pak, alumni kita itu? Ya, saya pikir memang uh, tokoh putar tidak bisa lepas ya. Hmm. Saya pikir banyak uh, alumni kita yang berkarir ya. Hmm. Beberapa, sekitar setahun yang lalu, dua tahun yang lalu itu hmm. ada kunjungan tiga dubes sekaligus hmm. ya ke hmm. Jatinangor, ke Pakus Hukum. Hmm. Ya. Itu, ada tiga dubes ya, hmm. itu alumni unpad semua. Hmm. Memang e, untuk hukum, saya pikir di samping dulu pernah jadi apa, ketua mahkamah agung ya, hmm. prof bagir, biasanya, ya, ada hakim prof ke komar hmm. gitu ya, e, prof eman, ketua hmm. kaye gitu, ya. Hmm. Untuk hukum nasionalnya, saya pikir hmm. luar biasa banyak. Hmm. Nah untuk katakanlah untuk dunia internasionalnya, samping saya pikir juga ada. Ya, kadang Prof Muta, Prof Sumario ada. Sekarang alumni kita yang kan ada, ada beberapa lulusan departemen, bu ya. Kita ada depan hukum internasional. Sekarang malah banyak yang menjadi duta besar, ya. Dan ini eh, kita sedang juga, sedang juga melakukan penjajakan untuk eh, meningkatkan kerjasama, lah ya. Karena terlebih kita eh, punya delapan IKU itu indikator kerja utama. Dan IKU kedelapannya adalah bagaimana Prodi ini uh, ikut 6 dan ikut 8. Mm. Uh, punya mitra uh, internasional mm. sekaligus juga prodi ini sebaiknya uh, bisa terakreditasi internasional. Mm. Nah, kita sudah proses Bu dengan bantuan hibah dari Unpan mm. dan juga dukungan dari uh, Dikti. Mm. Kita sudah proses, sudah daftar ke Fiba ya. Mm. Kalau teman-teman dari Pikom yang lain tuh ke Akas ya, ke Akas. Mm. Saya pikir kemarin Bu SPM Bu Puni mm. uh, selalu giat Nah, kita ini ingin uh, ada prodi sekaligus tiga prodi, Bu. Mm -hmm. Tiga prodi uh, berharap bi bisa diakreditasi mm -hmm. internasional oleh FIBA. Mm -hmm. Memang masih ada waktu sekarang lagi uh, sedang memperbaiki yang dikenal share itu, mm -hmm. Sep, uh, person report mm -hmm. dan setelah layak dengan apa? dengan uh, teliti dari berbagai pihak termasuk uh, SPM dan kolega kalau ini sudahnya kita submit mm -hmm. ke FIBA. Yeah, yeah. Nah, itu itu sebagai bagaimana dalam setahun ini katakanlah ya kami dekanat ya dibantu oleh wakil dekan satu wakil dekan dua dan para kaprodi para manajer ya ada hari tanpa kerja gitu ya tanpa diskusi jadi tentu apresiasi ini eh, kami ingin tunjukkan kepada semua dosen stakeholder bahwa eh, ya itu tadi tidak hari tanpa tanpa kerja tanpa daring tanpa diskusi tanpa debat untuk eh, apa eh, merah-merah yang terbaik ya. Apalagi tentu secara Unpad pun, Ibu Rektor pun mendapat uh, tugas dari Dikti dan ya rektor dibagi ke semua fakultas. Sabir, sabir begitu Bu Ira ya. Dan salah seorang uh, uh, tokoh ya di Fakultas Hukum yaitu Profesor Muhtar Kusumaatma ya yang baru-baru ini diresmikan menjadi uh, calon calon pakar ya. nasional. Betul. Ya. Dan di Bandung ini, alhamdulillah sudah ditetapkan ya, Pak ya. Betul. Ada jalan. Kemarin Masipati. ya. Ada Masipati. jalan layang Kemarin ya. Kemarin itu ya. ya uh, Diberi nama ya. Muhtarku Sumaatman. Betul ya. Iya. Ini bagaimana Pak perjalanannya mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Nah ini terus terang saya semangat uh, Bu Wakil Dekan dua Wakil Dekan eh uh, Bu Ira tentang tokoh hebat ini ya. Hmm. Jadi kan beliau uh, lahir tanggal 17 Februari. 1929 uh -huh. dan wafat tanggal 6 Juni uh -huh. 2021 dalam usia 92 tahun. Uh -huh. Nah, wafat beliau 6 Juni 2021 uh -huh. ya. Itu hari uh, Minggu ya, Minggu. Uh -huh. Ya, Minggu. Karena tanggal 8-nya kita mengadakan webinar atau uh -huh. seminar daring. Uh -huh. Dan ketika tanggal uh, 6 itu tentu heboh ya tidak hanya nasional tapi internasional, mm -hmm. betapa orang yang punya jasa besar, mm -hmm. ya, berkali-kali Pak Gubernur menyatakan dan hampir semua tokoh tanpa mutar ini Indonesia akan akan apa tidak sehebat sekarang lah ya tidak seluas sekarang mm -hmm. mungkin akan terpisah-pisah mm -hmm. tapi dengan kegiatan mutar mm -hmm. bisa menyatukan yeah. semua pulau mm -hmm. ya, dengan konsep negara kepulauan mm -hmm. Nah tanggal 8 Uh, saya menyelenggarakan seminar nasional bu daring webinar tahun 8 dengan mengundang uh, murid-murid permutar yaitu Prof Romli ya kemudian karena ini ada unsur unsur usulan pahlawan nasional Prof Resa yang sekarang jadi ketua tim riset uh, TP2 GD Provinsi Jawa Barat dan ada apa ya permutar tuh mengap suhu tuh Pak Resa dari Pisip Ya, Dokter Risa ya, ya. dari Besit, uh, tahun 8 mengadakan uh, webinar dengan judul karena ya bukan apa-apa itu dari saya sendiri uh, hmm. ini te temanya judulnya propulter titik dua kehebatan akademik dan usulan piala nasional. Hmm. Nah tentu banyak uh, audiens yang uh, memberi apresiasi uh, dengan jumlah sekitar berapa ratusan hmm. termasuk keluarga beliau hadir ya, Sorono ya. Dan orang-orang dekat Prof Mutar, yaitu Prof Dedamian, Prof Mika Komar, ya, Prof Eti Agus ya. Nah, sejak itulah semua eh, departemen di Paksum Unpad itu mengadakan, Bu. Ada 9 departemen mengadakan eh, kajian ya, webinar dengan berbagai perspektif ilmu. Ya ada kan departemen hukum pidana, hmm. perdata, HTN, AI, lingkungan, ya, uh, uh, IT, hmm. uh, agraria. Ternyata dikaji oleh sembilan departemen itu tidak habis-habisnya ilmu permutar itu. Hmm. Jadi dapat dikatakan semua ini itu dari permutar gitu. Hmm. Masih terkait ya. Masih terkait ya. Hmm. Nah, dengan dasar itulah menjadi dokumen penting untuk persyaratan permutar hmm. itu. Nah, kemudian tentu kita lapor ke Bu Rektor, Bu Rektor memberikan dukungan penuh. Bu Rektor tentu menghubungi Pak Gubernur ya. Kita yang di bawah-bawah menghubungi Kemlu, Kementerian Hukum dan HAM, KKP dan mereka sepakat memberikan dukungan penuh. Sehingga terkumpul beberapa dokumen penting, eh, dukungan penuh eh, melalui surat kepada Gubernur. Dan setelah itu, Bu Rektor membentuk tim dengan SK Bu ya. Ini ada SK Pembentukan tim pungsul dari Ibu Rektor, ketuanya memang ex officio, Kang Awil, direktur SDM. Baru di bawahnya ada ada Desa, ada saya, ada Wakil Dekan Satu, Wakil Dua, dan termasuk beberapa dekan. Nah, sekarang sedang bekerja. Sedang bekerja, nah kan, Prof. Mutar itu punya asisten di samping Prof. Agus, dan namanya Dr. Aceh Misbah. Dokter Aceh Misbatu adalah bapaknya Pak Gubernur Emil oh, ini, iya, iya, Kang iya, Emil ini. Iya, iya, iya. Jadi uh, beliau kemarin menyatakan dan tentu setelah uh, apa setelah perhitungan, setelah uh, apa jalan itu dikomunikasikan dengan semua pihak termasuk hmm. kepada kementerian, hmm. pada wali kota dan gubernur kemarin berhasil. Dan saya pikir ini momen penting Bu Ira, hmm. ya, momen penting yang bisa mendukung dokumen permutar untuk dianugerahi mm. oleh Bapak Presiden mm. Bapak Jokowi mm. e, bahwa memang perputaran ini layak mm. untuk menjadi pahlawan nasional yang mm. nanti biasanya diumumkan 10 November setiap tanggal 10 e, November hari pahlawan mm. dan semoga kita berakar memberikan arahan terus kita bekerja mm. berdoa karena ini dukungan luar biasa dan kemarin saya pikir dapat dikatakan puncak dukungan e, apa pejabat gubernur dan rakyat Jawa Barat ya memberikan nama jalan yang semula jalan layang Serapati sekarang menjadi jalan layang Profesor mm. Muhtar Kusma atau ada itu di pelangnya mm. ketika kita lewat Hotel Pullman ketika mau melintas ke Pastur mm. itu ada mm. dan kemarin dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur termasuk Bu Rektor saya hadir dan uh, terharulah. Terharu ya. Uh, Pak Emil menyatakan bahwa Bapak saya ini murid uh, prokmutar mm -hmm. ya. Karena uh, promosi doktornya itu memang ketua timnya prokmutar. Mm -hmm. Hasim Jalal mm -hmm. dan satu lagi ada ya. Mm -hmm. Dan itu adalah uh, uh, jasa prokmutar melarikan mm -hmm. doktor Aceh Misbah mm -hmm. ya. Ketika uh, apa? Uh, sidang doktor mungkin bapak gubernur masih kecil masih mm. sma atau sma ya mm. dan beliau kemarin menceritakan mm. betapa uh, jasa seorang yang hebat mutar ini mm. luar biasa mm. dan kita akan usung yeah. dan sekarang sudah dibentuk sudah tetap bekerja mm. di bawah arahan uh, ibu rektor bapak gubernur mm. ketuanya memang ada dua tim jadi buat tim unpad sebagai supporting team supporting data dan tim Provinsi Jawa Barat hmm. yang dikenal dengan TP2GD hmm. yang ketuanya propresa gitu hmm. dan anggotanya. Nah hmm. ini selalu tiap ha, tiap saat tiap hari kita uh, diskusi untuk saling melengkapi. Hmm. Yang insya Allah nanti akan apa disubmit dokumen hmm. penting ini Bu akhir Maret hmm. ya akhir Maret saya pikir masih ada waktu hmm. akhir Maret ke Kementerian Sosial nanti kemudian Sosial digodok juga sekitar dua tiga bulan. Hmm. Kalau ada kekurangan mungkin dikembalikan, artinya diminta penjelasan. Nah, kalau sudah oke okay, akan dilempar, diajukan ke presiden. Nah, presiden nanti disposisi biasa, seorang presiden disposisi kepada yang dikenal dewan e, pahlawan nasional gitu ya, <tut> <tut> uh, semacam TPGD uh -huh. tingkat nasional yang ketuanya uh, mungkin ex officio menteri hukum dan ham, yeah, Prof yeah. Mahfud, uh -huh. dan salah satu anggotanya ada. Hasan Wira mantan Menteri Luar Negeri yang kemarin tanggal 17 Februari 2022 ini juga sebagai narasumber uh, seminar nasional sederhana Daring dan luar biasa mendapat sambutannya, uhum. hadir sekitar uh, 450-an lebih uhum. dan ini sengaja masih diundang karena uhum. Masa harus tahu ya, siapa ya. sih tokoh hebat ini gitu, Wira. Ya. Nah ini luar biasa ya prestasinya Prof. Muhtar ini ya Pak, Pak Idris ya, Beliau itu merumuskan konsep negara kepulauan yang diadopsi, Betul. ya, jadi yeah. konvensi hukum laut PBB. Betul, ya. nah, ini kaitannya dengan ini, Pak, dalam konstelasi internasional. Ya, yeah. sekarang ini kan lagi rame nih, yeah. invasi, yeah. <laughs> invasi uh, Rusia. Rusia ke Ukraina. Ya. Ya? Mm. Nah, ini saya baca-baca nih, ya, mm. karena saya. Uh, lihat di TV itu begitu, hmm. apa namanya? Uh, banyak beritanya Orban. ya. ya gitu betul. Ya. Tapi ini perspektifnya berbeda-beda ya, Pak Betul ya? betul, betul. Hmm. perspektif kenapa Rusia um, menginvasi Ukraina gitu ya. ya. Nah, Bapak mungkin sebel, sebagai uh, seorang pakar ya hukum hukum internasional Internasional ya. ya. Bagaimana Bapak melihat ini invasi ini, Pak? Ya. Terima kasih Bu Ira. Mungkin sebelumnya eh, tadi saya belum lengkap mele, apa, menyampaikan, jadi Bapak-Ibu tentu kita kenal eh, Juanda ya, akan mm -hmm. ada Jalan Juanda itu, mm -hmm. yang awalnya Jalan Dago. Mm -hmm. Nah, memang kita berharap eh, Juanda itu kan Perdana Menteri ya, mm -hmm. jadi Perdana Menteri zaman eh, Bung Karno. Mm -hmm. Nah, kan ada deklarasi Juanda ya, tanggal 13 Desember mm -hmm. eh, tahun 1957. Mm -hmm. Nah ketika itu memang masih suasana Belanda kan masih ada suasana jajahan Meski kita sudah lepas tahun 45, 17 Agustus tahun 45 hmm. Tapi Belanda kan masih masih ada di Indonesia gitu ya yeah. Masih warawiri lah yeah. Termasuk kapal-kapal Belandanya itu e, melintasi Laut Jawa itu hmm, hmm. Karena ketika itu e, masih 3 mil Jadi hmm. e, lebar laut teritorial itu bu hmm. e, 3 mil hmm. diukur dari baseline dari gas pangkal hmm. Nah misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kalau Pulau Jawa itu diukur ke utara 3 mil, lalu misalnya Sumatera, Kalimantan diukur 3 mil, maka 3 mil itu kan pendek gitu. Mm -hmm. Jadi di Laut Jawa tanya tengah kok kosong, mm -hmm. tidak terkena aturan. Yeah, yeah. Sehingga itu dianggap sebagai uh, jalur bebas mm. atau perayaan internasional gitu mm -hmm. ya. Nah, Harus Saleh ketika menteri Peteran, yang masih ada hubungan baik, Hubungan keluarga dengan para mm. melihat ini menjadi ancaman, gitu yeah, ya. Yeah. Nah, kemudian memanggilah e, mutar muda waktu itu mm. yang baru selesai S2. Mm. Coba kamu yang masih fresh, gitu ya, mm. bisa nggak membuat aturan supaya Pulau Jawa ini, Laut Jawa ini, mm. menjadi perairan Indonesia, Indonesia gitu. Mm. Mm. Tentu ini menjadi challenging bagi mutar, mm. dan beliau minta izin dua minggu ke Bandung. Ini mm. lagi-lagi Bandung ini punya sejarah, gitu ya. Mm ke Bandung dua minggu membuat konsep ya dan yang dikenal konsep negara kepulauan hmm, ya, dan diterima hmm. langsung deklarasi ya hmm. memang deklarasi secara sepihak itu sah-sah saja hmm. seperti dulu ada deklarasi e, Amerika itu ya hmm. tentang landis kontinen hmm. e, nah seketika deklarasi menyampaikan artinya Menteri e, Perdana Menteri Juanda menyampaikan di tentu dalam forum resmi hmm. di e, istana negara disebarkan secara meluas mm. dan negara negara besar protes bu ya. Mm. negara negara besar seperti Amerika Belanda Kanada Prancis Jerman segala macam termasuk India karena mm. uh, kalau Indonesia bisa menganut negara kepulauan Indonesia harusnya bisa juga ada kan ada per, kepulauan Andaman ibu ya, bu, ya? Mm. Dan juga Kanada bisa Amerika juga bisa dong bisa mengklaim uh, Hawaii ini bisa menjadi bagian E, memang Hawaii negara negara bagian e, Amerika tapi mm. itu kan jauh dibentang oleh laut kan mm -hmm. maka lautnya harus menjadi milik mereka. Mm -hmm. Nah, proklamator dengan gagah menyatakan ini tidak bisa berlaku begitu. Mm -hmm. Beda negara kepulauan konsep e, mutar konsep Indonesia dengan tiga negara Fiji, eh News, dan Filipin. Mm -hmm. Dan setelah perjuangan itu Bu, tentu hantaman dari negara-negara besar oleh mutar di, di apa? diterima gitu. Mm -hmm. Artinya terus diperjuangkan mm -hmm. Karena e, promotor bisa meyakinkan mereka dan ini something new, konsep mm. baru, konsep new mau diterima mm. sampai akhirnya memang diadopsi dalam pasal 46 sampai pasal 53 Konvensi Hukum Laut 82 mm. yang itu kita sudah ratifikasi dan menjadi bagian hukum nasional karena sudah ratifikasi mm. dan dunia mengakui bahwa mm. Indonesia negara kepulauan. Mm. Sekarang memang lebih kurang sekitar 25 negara kepulauan mm. uh, tapi sebagai leading state-nya adalah Indonesia. Filipin, eh, Fiji dan Martinus. Mm. Jadi itu bu konsep negara kepulauan yang sudah terima. Mm. Nah sebenarnya saya juga ingin berpesan kepada mahasiswa bahwa eh, Mutar ini sebagai konsep utama pejuang hebat karena dengan perjuangan itulah Mutar bisa eh, kalau bahasa Pak Gubernur tuh menambah dua kali 2,5 Jadi dua kali setengah nambahnya yang semula sekitar 2 jutaan kilometer hmm. tapi dengan negara kepulauan di taman negara neg teritorial yang awalnya 3 mil menjadi 12 mil itu kan Bu ketika negara sedang bingung negara, negara bingung berapa mil sebenarnya laut teritorial ter ter mutar tahun 57 menyatakan 12 mil hmm. jadi luar biasa itu mutar ini hmm. dan diterima gitu uh, sehingga luas hmm. per Indonesia ini menjadi sekitar 5 jutaan kilometer hmm. persegi. Jadi bertambah 3 jutaan. Hmm. Jadi, siapa orangnya yang bisa memperoleh 3 juta kilometer persegi, dan siapa orangnya yang bisa memperoleh 4.000 ribu hmm. kecuali beliau, yeah, para yeah. kusma, atmaja. Mm. Nah, itu Bu, jadi uh, ini harus kita pelajari, disampaikan kepada generasi muda bahwa memang mutar luar biasa. Yeah, yeah. Nah, kalau tadi menyinggung pertanyaan dari uh, Bu Ira, bahwa uh, memang perputar kan beliau tuh. Uh, kan alumni S1-nya dari UI Bu ya. UI. Dari UI. Hmm. Kemudian dia dapat beasiswa hmm. untuk orang Indonesia pertama. Hmm. Ya. Ambil kuliah S2 di Yale. Hmm. Ya. Saya pikir itu top 10 ya yeah, uh, yeah. Harvard, Stanford, Yale yeah. gitu ya. Hmm. Dan kuliah di sana kurang lebih setahun dan dia uh, apa melahirkan konsep-konsep baru gitu ya. Yeah. Kemudian uh, dia menjadi hukum internasional dan uh, melamar ke UNPAD dan jadilah dosen hmm. UNPAD ya. Hmm. Nah beliau ahli hukum internasional buku-buku yang kecilnya sangat apa menjadi buku wajib hmm. e, banyak makna gitu bu ya walaupun beberapa halaman sekitar 120 halaman tapi hmm. padat gitu dan itu harus diulang-ulang. Hmm. Nah karena beliau e, apa ahli hukum internasional hmm. ya saya pikir karena saya pernah berhadapan dengan beliau gitu ya hmm. pernah bertanya diskusi ya hmm. karena beliau memberikan kuliah itu ya mm -hmm. tahun 85-an mm -hmm. 85 86 ketika itu Prof tahu saya menjadi anggota DPA mm -hmm. dan juga anggota ILC International Commission Komisi Hukum Lingkungan Komisi Hukum Internasional itu menjadi bagian dari Majelis Umum mm -hmm. Nah kalau dikaitkan situasi sekarang Bu eh, bahwa eh, mengapa sih eh, Rusia itu ya bisa mm -hmm. bisa karena menjadi apa invasi itu ya invasi sebenarnya bagian dari agresi ya ini ya, ya. e, invasi ke Ukraina ya, ya. ya. memang e, banyak perspektif ya, seperti tadi Bu Ira katakan ya. Ya, ya tapi kalau menurut saya ya, kalau kita hubungkan dengan pasal-pasal piagam PBB ya, ya. itu sebenarnya e, ya banyak pelanggaran gitu banyak pelanggaran ya. Ya, ya bahkan Pak Gubernur Pak Emil Salim Pak Emil Pak dan Kamil Kang Emil Uh, apapun alasannya ya sebaiknya ada pihak yang bisa melerai hmm. karena jangan sampai korban uh, terus uh, uh, banyak Bu, hmm. saya pikir kita lihat sekilas di, hmm. di beberapa posting, ya. itu itu kota KIP ini uh, indah ya Bu ya, indah ya, itu pertaniannya ya, ya. pertanian semacam, bahkan kan dubesnya tuh Pak Yudi Kristiandi ya, ya. ya. dengan arahan Bu Rektor tuh kam kemarin saya uh, berhubungan sering berhubungan dengan Pak Dubes hmm. karena Pak Dubes menawarkan kerjasama dengan salah satu uni terbaik hmm. Taras Taras itu hmm. Taras Senko apa dia hmm. eh, terbaik dan MUI sudah draft MOU sudah ada hmm. bahkan eh, sudah di, mau dikirimkan ke pihak Pak Dubesnya hmm. sama pejabat di Taras Investinya hmm. nah, sudah tanda tangan oleh kan hmm. tapi kita mau disambit, terjadilah yang hmm. sekarang perang Rusia dan Ukraina mm -hmm. nah e, memang banyak, e, memang Indonesia bersikap hati-hati ya mm -hmm. dan, tapi ada juga pendapat Pak Dino Jalal tuh mm -hmm. Dino Pati Jalal itu, Indonesia harus bersikap tegas juga, mm -hmm. mana yang salah, mana yang benar itu ya mm -hmm. nah saya memandang bahwa pasal-pasal piagam PBB itu banyak dilanggar mm -hmm. misalnya dalam preambul itu, dalam preambul piagam PBB itu menyatakan bahwa semua negara untuk apa hidup damai berdampingan mm. karena e, sudah dua kali perang dunia mm. yang menelan yang menelan korban banyak mm. ya. Pasal satu bagaimana negara-negara harus e, mengutamakan perdamaian dan keamanan personal. Mm. Pasal 2 misalnya ya. E, ayat 1 bahwa e, semua negara punya kedaulatan ya. Kemudian ayat 3 bahwa kalau terjadi sengketa ya, maka harus e, diselesaikan secara peaceful min ya, cara-cara mm. damai. Mm dan ayat empatnya dari pasal 2 piagam BB itu menyatakan uh, larangan hmm. ya larangan uh, apa uh, use of force ya larangan penggunaan kekerasan hmm. apapun dasarnya itu Bu ya hmm. dilarang, dilarang itu tidak hanya aturan normatif hukum internasional hukum positif tetapi dia juga menjadi hukum kebiasaan internasional artinya mengikat semua negara hmm. ya artinya tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali hmm. nah jadi, pasal lima hmm. satu, ya, hmm. tapi dalam hal ini, e, pasal 51 menyatakan, apabila negara diserang, hmm. maka negara yang diserang itu punya hak untuk membalas, hmm. ya, baru dilaporkan ke dewan keamanan, hmm. dan dewan keamanan harus bergerak cepat. Hmm. Nah, jadi, menurut saya, e, banyak pihak menilai, apa ya, kasus sengketanya itu tidak urgent gitu ya, hmm. tidak, kenapa harus, harus perang gitu ya. Hmm. Tapi karena katakanlah ini negara besar, gitu ya, hmm. e, Rusia, gitu ya, e, masa e, apa membiarkan tindakan-tindakan yang dianggap apa ya, mengecilkan Rusia, gitu ya, hmm. karena e, apa Ukraina e, apa terlalu pro Barat, katanya? Yeah, yeah. Eropa, Eropa ya. Eropa gitu, hmm. dan ingin menjadi anggota NATO. Hmm. Padahal secara sejarah memang itu bagian dari siapa itu tubuh ya. Hmm. Uh, dan berharap tidak uh, apa, terus memberikan harapan atau pengaruh uh, enoto, nato di kawasan eropa uh, timur di, hmm. di, di Rusia ini, hmm. mungkin uh, Presiden Vladimir Putin sudah memberikan upaya-upaya hmm. hmm. untuk uh, apa taatlah untuk hmm. sedikit taat kepada kami lah, hmm. tapi rupanya mungkin Ukraina memandang bahwa uh, lebih baik ya dia pro barat, ya, ya. Uh, nah mungkin ada unsur apa ya? Uh, seperti apa ya uh, nyogado gitu banyak kesannya gitu ya, ya jadi ya. seolah uh, Ukraina uh, nyogado Rusia ya, mungkin ya, ya. ada unsur kesel lah kita serang ya, ya, ya. toh kami negara besar bahkan ya. uh, Rusia uh, melalui presidennya Putin menantang juga ya. siapapun yang apa membantu Ukraina ya. atau melarang kami tentu ini akan perang besar bahkan ya. perang nuklir. Ya. Dan itu diprediksi atau di apa banyak pihak menilai ini khawatir menjadi e, apa awal awal perang dunia ketiga Tiga. seperti waktu Jerman e, merebut atau invasi Polandia mm. kan awalnya kecil yeah. tapi karena waktu itu Amerika Inggris menolak mm. dan akhirnya perang dunia mm. kedua mm. nah ini saya pikir memang PBB dalam dewan keamanan harus bergerak cepat bu ya bergerak cepat Jangan sampai pertama korban terus menerus, bu mm, ya. Mm. Kasihan tuh kan, ya, melalui berbagai berita ya, Bu Ira nah, ya. Iya, betul. E, negara yang memang kecil, indah, dan terus membangun sekarang ya perak peranda. Mm, mm. Nah, unpad tentu banyak pakar mm. harus terus mm. menyuarakan mm. E, diplomasi, gitu mm. ya. Mungkin kalau Muhtar masih ada, beliau akan tampil, gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Bukan tampil yeah. kan ya, karena beliau memang e, mediator ulung, ya. Mm, mm. Uh, termasuk berbagai kementerian, terutama katakanlah Kemen, Kemenlu. Bagaimana ini uh, bisa melarai? Apakah tentu ASEAN bergerak cepat lapor ke PBUD dan keamanan? Hmm. Ya, uh, memang ada resolusi ya, resolusi. Hmm. Tapi dipetok oleh Rusia karena itu tadi, lima negara pemilik petok. Hmm. Mungkin di lain pihak, ini menjadi kajian bagi kita juga, Bu Ira, hmm. S1, S2, S3. Uh, peto ini ya dianggap bisa merugikan gitu ya. Hmm. Nah, saya ingat waktu waktu pak harto tuh ada istilah kantor peto gitu ya mm. jadi peto itu tidak sembarangan digunakan oleh pemilik peto ya mm. kalau dalam kerangka menciptakan e, perdamaian keamanan insan mestinya jangan peto gitu mm. ya mestinya kemarin 14 negara ACC untuk melakukan sebuah resolusi mm. isi resolusinya adalah tentu meminta untuk dihentikan gitu mm. untuk dihentikan dan kita bawa ke meja perundingan mm. tapi rupanya e, Rusia tidak mau, sehingga tidak keluar uh, resolusi. Mm. Nah, mungkin lain pihak juga, dulu juga ada invasi agresi Amerika ke Irak, mm. ya mm. ke Libya nih. Mm. Jadi emang kalau pelakunya negara besar uh, rumput yang rusak gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi emang solusinya tadi lah semua, neg semua negara keluar negara terus menyuarakan mm. bahwa ini korban jangan sampai bertambah gitu ya, mm. infrastruktur hancur luar biasa. Mm lalu di mana peradaban gitu, di mana pendidikan yang mestinya meningkatkan peradaban, mm. tapi malah kehancuran. Mm. Jadi termasuk Dewan Keamanan, mm. Presiden apa, Sekjen PBB, mm. juga Presiden-Presiden yang punya katakanlah ya harus berani ya menyampaikan pesan kepada dunia bahwa ini harus dihentikan oh. yeah. karena yang jadi korban adalah rakyat sipil yeah. dan infrastruktur gitu hancur gitu Ira. Nah, Unpad sendiri, Pak, bagaimana menyikapi ini, terutama untuk posisi di Indonesia? Ya, Indonesia, negara maritim nih, kita dikelilingi banyak negara. Ya, betul, ada Australia, ada Singapura, hmm. ada Filipina. Yeah. Hmm. Ya? Uh, ini gimana nih, uh, supaya kita tetap berdaulat? Ya, Pak, betul-betul. Ya, betul, yeah. nah, Unpad, apa menghasilkan satu kajian yeah. dalam kerangka posisi kita yeah. sebagai negara maritim ini? Yeah. nah, uh, kan ini sebenarnya sebuah anugerah, Bu. ya. Hmm bangsa ini e, awal berikan anugerah kaya akan sumber daya alam mm -hmm. ya. Nah, memang e, bagaimana mengelola dengan baik ya. Mm -hmm. Kita punya menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi mm -hmm. ya ada, ada KKP ya. Mm -hmm. Nah, saya pikir e, sumber daya alam ini memang di samping memang amanat dari pasal 33 Undang-Undang 45 mm -hmm bahwa harus bergunakan bagi uh, sebesar-besarnya kemampuan rakyat, bu ya. Hmm. Memang perlu orang ya orang hebat lah, bu ya, hmm. yang bisa mengelola sumber daya alam ini hmm. untuk rakyat sendiri, gitu ya, yeah, yeah. rakyat sendiri. Nah sementara sekarang ini minyak, tiba, ya. hmm. minyak, <laughs> minyak antri nggak ada daging, hmm. bahkan kedelai. Hmm yang awalnya saya bangga makan tahu semudang gitu. <laughs> makan tahu semudang kan kita bangga lah senang uh, gitu ya uh, uh, renyah segala macam tapi kan di balik itu malah kedelainya dari luar yeah, yeah. Yeah. tapi mungkin pemerintah pun sedang berpikir keras mm. bagaimana uh, apa ini menjadi normal ya yeah, yeah. Uh, semua kan sekarang barang-barang naik gitu ya barang-barang yeah. naik tentu uh, apa nih dalam keadaan belum normal mm. mungkin besok-besok uh, normal kembali karena itu tadi kan e, rakyat mah memang perlu keamanan, bu, ya. Harga-harga hmm. e, normal, yeah. e, kita bekerja dengan baik. Pandemi saya pikir cenderung e, menurun, bu ya. Yeah. E, bahkan mungkin e, nanti puasa lebaran juga Insya Allah bisa normal. Yeah, yeah. Dan berharap Indonesia jadi negara yang hebat karena memang e, punya sumber daya hebat gitu, bu. Mm. Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mm tidak ada sehebat Prof Mutar, sehebat Prof Emil Salim, mm. Habibi, ya mm. e, mereka kan orang orang hebat yeah, gitu ya. Yeah. Para proklamator, proklamator, para pejuang, mereka luar biasa perjuangannya ingin Indonesia merdeka. Mm. Nah, Indonesia sudah merdeka nih, mm. udah 77 sekarang, mm. e, 465 65 ya, mm. dan kita isi gitu bu ya, kita isi, mm. oleh generasi muda, generasi milenial, bahwa Indonesia punya potensi menjadi negara besar gitu. Mm. Bagaimana itu manajemennya? Ya diperlukan orang-orang ya. yang hebat dan itu bisa lahir dari UNPAD. Ya. ya. ya riset-riset terkait dengan negara-negara negara kita sebagai negara maritim itu banyak ya Pak? Banyak wira uh, bahwa memang kita juga hukum laut internasional hmm. ya sering kerjasama hmm. bahkan ada bakamla kan Bu ya dari ada TNA AL ya hmm. ada Kementerian Hukum dan Ham itu hmm. mereka uh, selalu menawarkan kerjasama. Hmm dan kita melibatkan uh, mahasiswa. Mm -hmm. Mahasiswa di samping banyak kajian-kajian yeah. oleh dalam bentuk tugas akhir mungkin oleh mm -hmm. S1, S2, mm -hmm. S3. Dan tentu uh, apa hasilnya adalah untuk perbaikan tidak hanya uh, apa melahirkan undang-undang mm -hmm. tapi lebih memperbaiki itu ya. Mm -hmm. Jadi memang sebaiknya uh, karena kan kita hukum ya. Yeah, yeah. Salah satunya tentu uh, apa membuat undang-undang, mm -hmm. memperbaiki undang-undang. Mm -hmm tapi saya ingin eh, mahasiswa lebih memperbaiki undang-undangnya ada gitu. Ya, ya. ya. karena itu tadi kita sudah terlalu banyak undang-undang, hmm. peraturan berbagai eh, peraturan eh, perundang undangan hmm. ya, termasuk juga eh, apa yang hak cip, apa hmm. cipta kerja nih yang ya. yang dalam kategori Omnibus Law ini ya, ya Bu ya. ya. Mungkin perlu kajian juga bahwa memang sekarang sedang ini sedang ada ini ada diskusi-diskusi hmm. bahwa eh, pasca putusan MK itu hmm bahwa omnibus law ini tidak ada dasar hukumnya dan kembali kepada harus ada perbaikan undang-undang terkait mm -hmm. itu undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan mm -hmm. tapi uh, saya ingin uh, mas Yos tidak hanya apa temuannya membuat undang-undang gitu bu ya mm -hmm. tapi lebih kepada bagaimana undang-undang uh, yang ada sekarang mm -hmm. uh, kalau memang itu masih ada turunan kolonial mungkin di, diganti diperbaiki mm -hmm. dan yang penting adalah bagaimana implementasi undang-undang itu dalam kenyataan mm -hmm. dalam membangun bangsa dan negara gitu bu. Baik Pak Idris tidak terasa kita sudah satu jam loh bincang-bincang <laughs> ya. Alhamdulillah Bira terima kasih ini ya. Ini hmm, luar biasa nih bincang-bincangnya yeah. santai tapi e, banyak nilai ya di dalamnya. Amin ya. amin 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 ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Idris kaitannya dengan PIP kita tentunya ya, ya. silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Bu Ira bahwa memang eh, PIP Unpad pola ilmiah pokok itu adalah bina mulai hukum ya, dan lingkungan dalam penggunaan nasional. Jadi tentu hukum tidak hanya ini panglima tapi juga menyiapkan dan menjadi koridor ya untuk eh, mengatur berbagai persoalan termasuk bagaimana eh, mengatur sumber daya alam ini yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia dan itu tentu bisa melalui proses kajian atau kuliah. Ya. Nah, tentu saya berharap akan lahir orang-orang hebat dari Unpan ya. dari semua fakultas, terutama hukum nanti menjadi penegak hukum yang baik ya, ya jaksa yang baik ya, hakim yang baik ya. di DPR yang baik. Ya. Jadi kalau kan dalam agama itu kalau kita niat baik ya, ketebunan orang baik, e, berbuat baik, dan hasilnya baik gitu ya. Salo itu semua adalah ladang bagi kita, ladang amal kita. Yang kelak dia akan justru akan menolong kita ketika kita akan nanti dihisab gitu, karena kita pun akan dihisab kan, akan dipertimbangkan dan dihadapkan oleh pengadilan yang adil ya, ya. dengan hakim yang maha adil ya. dan disana akan, akan kita hmm. harus mempertanggungjawabkan aja. Begitu, Bu Wira. Iya, ya. ya. luar biasa. Terima hmm. kasih. Ternyata tamu kita pagi ini adalah seorang Ustadz, <laughs> calon profesor. Sama-sama, Alhamdulillah. Dr. Idris, shma Kita akhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di It's Podcast Graduate School. Minggu depan. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.